Mahabuna Corona atau COVID-19 ngebalukarkeun tumuwuhna ekonomi Jawa Barat dina triwulan kahiji 2020 dihandapeun nasional. Patali jeung eta mangpirang tarekah dilakonan pamarentah Jawa Barat tur institusi anu kabaut salah sahijina Bank Indonesia anu ngalakonan opat strategi sangkan kagiatan ekonomi bisa tetep dipaju. Keuangan seperti apa? Wabah corona atau COVID-19 ngabalukarkeun tumuwuhna ekonomi Jawa Barat nyirorot dina triwulan kahiji 2020 tepi ka dihandapeun nasional. Kepala Grup Advisory dan Pengembangan Ekonomi Bank Indonesia Jawa Barat Pribadi Santoso ngebrehkeun, biasana tumuwuhna ekonomi Jawa Barat diluhureun nasional. Tapi dina triwulan kahiji 2020, tumuwuhna ekonomi Jawa Barat ukur 2,73%, dihandapeun nasional nengahontal 2,87%. Minangka tarekah pikeun ngungkulan eta hal, opat strategi anu dilakonan ku Bank Indonesia Jawa Barat nyaeta ngajaga daya beli masyarakat, utamana anu henteu mampu salah sahijina ngaliwatan bantuan sosial, ngajaga lumangsungna kagiatan ekonomi najan kudu ngalarapkeun physical distancing, ngaliwatan dagang online sarta revitalisasi higienitas pasar tradisional, ngajaga stok duit kartal anu higienis, tur tanyagakeun industri atau usaha anu tutup, sangkan bisa nambangan deui kalawan lancar satutas dirangranganana PSBB. Update kemarin pertumbuhan ekonomi Jabar maupun nasional, mungkin minggu lalu ya, kalau biasanya Jabar ini di atas 5, di atas nasional bahkan, kemarin triwulan 1 2020, angka pertumbuhan ekonomi Jabar itu 2,73% untuk triwulan 1 2020. Sementara nasional 2,97%. Artinya penyusutannya lumayan dalam gitu. Dari sisi pertumbuhan ekonomi. Artinya tentunya ini akan berpengaruh pada income, daya beli masyarakat juga, dan juga tadi termasuk dunia usaha, dan juga saya kira semua terpengaruh. Disage dengan eta, Kepala Divisi Stabilisasi Ekonomi Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jawa Barat, Rahmat Taufik nembrakeun, pihakna bakal nyorang koordinasi jeung pelaku usaha sangkan mampu ngungkulan pasualanana sagancangna. Samala pihakna bakal salawasna rukun gawe jeung mangpirang pasar keur ngumpulkeun produk pangan sangkan mampu ngarojong industri utamana UKM keur bagerak nyorang produksi APD. Pihak Nage Kiwari keur meujeuhna neuleuman lolongkrang muka kegiatan ekonomi deui ngaliwatan mangpirang leveling satutas PSBB Jawa Barat pungkas dina tanggal 18 Mei. Pemerintah pusat dan kita pun sudah membuat kajian, pemerintah kita tidak akan mampu terus menahan ekonomi ini. Makanya kita sedang membuat kajian yang namanya strategi exit membuka ekonomi kembali, yang rencananya setelah PSBB tanggal 19 Mei ya, itu akan kita coba membuka ekonomi kembali melalui berbagai leveling. Misalkan di level aman, di level PSBB, di level merah dan sebagainya, itu ada berbagai treatment yang harus dilakukan. COVID-19 ngelantarankeun meh sakumna lolongkrang usaha ngarandapan nyirorotna ekonomi iwal ti komunikasi. Inflasi Jawa Barat dina akhir 2020 ge kawilang gede, tepi ka 3,77% di luhureun nasional anu ngahontal 2,67%. Budi Hartati, Bandung TV.